منما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به بعلمه في الدارين. Beberapa perkara yang wajib diimani dan dipercayai, baik yang keenam mempercayai telaga Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian orang mukmin meminumnya sebelum mereka masuk syurga selepas melalui titian as-sirat. Sesiapa yang meminumnya nescaya selepas itu ia tidak akan dahaga selama-lamanya. Lebarnya sebulan perjalanan, airnya terlebih putih daripada susu, terlebih manis daripada madu, dan sekelilingnya ada beberapa kendi sebanyak bintang-bintang di langit. Baik, apa yang disebut di sini semua sumbernya adalah hadis. Sebab itu ini di antara perkara yang mesti kita imani, sabitnya daripada hadis yang sahih, dan dia termasuk daripada perkara-perkara ghaibiyat, sam'iyat, yang tidak dilihat, tidak diketahui melainkan daripada maklumat sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang tak boleh nak dipikir dengan logik semata-mata. Telaga sebulan perjalanan besar, mana nak fikir tu? Besar betul. Logik dia payah. Tetapi ini bukan lagi bercerita tentang logik, dia bercerita tentang kuasa dan kudrat Allah Ta'ala yang tidak ada batasannya, tidak ada hadnya, yang hanya pemikiran manusia itu sifatnya terbatas, tak boleh nak buat apa. Dan banyak lagi perkara-perkara yang di luar daripada otak pemikiran logik manusia. Maka sebab itu ada yang dinamakan Islam liberal. Yang ni jenis-jenis kono dengan nakal, kono dengan logik, dia terima. Kalau tidak, dia tolak. Orang-orang macam ni pernah disebut di dalam Al-Quran. Antara lain yang Allah Ta'ala sebut, jenis manusia yang bila Allah Ta'ala hantarkan utusannya kepada mereka membawa ataupun mengajak kepada menyembah Allah yang Maha Esa, Allah yang satu, yang tidak berbilang-bilang, yang tidak bersekutu Allah Ta'ala itu dengan sesuatu pun, dengan makhluk dan seumpamanya. Dan jenis mereka ini kata apa? وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dia kata kalaulah batu yang ini datang daripada Allah, datang daripada Tuhan kau, kalau betulah ini kebenaran yang sebenar-benar, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, maka hujanilah kami dengan batu-batu daripada langit, sebab kami tak nak ikut kau. Kau ajak kami, kau membawa kami kepercayaan supaya beriman dengan Tuhan kau yang kau kata Allah. Kami tak nak terima, kami tak percaya. Kalaulah kami tak percaya dan yang kau buat tu benar, minta tolong Tuhan kau hujani kami dengan batu daripada langit. Awitina bi'adabin alim, ataupun datangkan kepada kami azab yang pedih sekarang juga. Tu kan ada bahasa orang sekarang kan. Kalaulah yang nebuk tak betul, nescaya Allah dah sambar dan dengan poti dah. Kalau yang nebuk ni tak betul, Allah dah bagi cash dah. Biasa dengar tak ayat-ayat ni? Allah dah sebut dalam Quran. Allah dah sebut dah. Jadi jangan kita rasa kita ni betul dengan sebab apa yang kita bogak.
dengan sebab yang kita buat salah. Bahagian sebahagian daripada kita tahu yang kita buat itu salah. Bercanggah dengan agama, tapi tak ada apa-apa. Pokok nak jadi accident ke, rumah terbakar ke, tapi menego menipu ni. Hak orang diampeh ni. Perangai zalim, tapi makin kaya. Kalau betul lah yang dia buat ni salah, Allah dah timpukan macam-macam musibah dah. Jangan. Allah bagi kamu ruang. Allah biar. Kadang-kadang benda ni disebut, bukan kadang-kadang, dan benda ni disebut sebagai istidraj. Allah biar. Kau nak senang, diberi. Kau nak kaya, diberi. Dalam pada buat jahat tu. Jadi Allah dah sebut dah dulu. Ada kelompok tu. Dalam Quran ada sebut tu surah apa tu ke? Ada ingat tak? Tak ingat pun tak apa lah. Jadi ayat Quran tahu dah. Tanya imam, imam pun dah pergi menyuruh ke mana dah. Jadi itu yang Allah sebut dalam Quran. Supo leh ni. Telaga Kautsar. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, walaupun ada beberapa pendapat ulama yang berbeza. Allah kata dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan, mengurniakan kepada kamu hai Muhammad akan Al-Kautsar. Pendapat yang banyak daripada ulama tafsir kata Kautsar ni telaga al-bi'ru yang Allah sediakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus dan juga pada umatnya. La tadba'u ba'daha abada. Yang kalau minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Abyad minal lebih putih daripada halim susu. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, pak. Kan payah nak fikir tu. Susu dah putih macam tu, macam mana lebih putih lagi? Bila dengar cerita lebih putih ni, ada satu cerita mitos. Sebagai satu pengajaran kat kita. Ada tiga orang budak botak lagi hitam. Jadi tiga orang budak hitam lah. Tiga orang budak hitam. Dia main-main tepi pantai. Jumpa cari Aladdin, gosok-gosok keluar jin. Cerita kan. Lepas tu jin pun kau nak apa dan boleh beri dia. Tapi seorang satu permintaan saja. Maka permintaan budak yang pertama, jin dan nak jadi putih dia. Jin pun apa tiup pun jadi putih. Budak yang kedua dekat apa ni? Orang yang kedua kata jin dan nak lebih putih pada dia. Jin kata okey, tiup eh. Lagi putih pada yang pertama. Yang ketiga, orang ketiga atau jin dan yang lebih putih daripada satu daripada yang pertama dan yang kedua. Jin pun coba, dia ada putih dengan lebih putih ya. Lagi putih daripada satu tak ada. Dia ada lebih putih dengan lebih putih. Macam mana nak buat? Oh, tak boleh lah ni. Tak boleh. Jin takkan tak boleh kira. Tak boleh. Tak boleh putih ni. Tak boleh. Macam tu jin dan satu permintaan ya. Kau hitam memalikan dua ni tadi. Hitam boleh dua. Tu donki ya. Okay. Tak boleh tengok orang senang. Boleh faham tu? Itu donki tu. Itu cerita putih-putih tu. Jadi, ada ulama' mengatakan, Kautsar tu bukan telaga. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami mengurniakan kepada kamu, hai Muhammad, al-kautsar. Ada pendapat ulama' mengatakan, Kautsar itu bermakna al-nubuwah. Kenabian, kami kurniakan kepada kamu kenabian. Ada lagi pendapat ulama mengatakan inna a'tainakal kautsar. Kautsar bermakna al-kasrah, kan? Banyak. Kautsar daripada kasurah. Maknanya kasrah, banyak. Kan? Kautsar tu banyak. Apa maksudnya? Pemberian kelebihan yang hebat-hebat yang banyak Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah Allah Taala beri kepada nabi dan rasul yang terdahulu daripada dia. Kasrah. Banyak.
Kan banyak kelebihan Allah beri kepada Nabi. Antara Allah Ta'ala memberikan kepada musuh Nabi ni rasa gaun kepada Nabi dalam tempoh sebulan perjalanan. Nak jumpa Nabi ni ataupun nak bertembung dengan Nabi, orang kau jumpa kau sebulan perjalanan, Allah beri gaun dah ke hati. Allah tak pernah beri ni pada yang lain. Dan banyak lagi lah. Dan Nabi SAW kata bendera kepujian itu berada dalam genggaman dan tanganku. Itu pun tak ada ke orang lain. Liwa'ul hamdi. Jadi Kautsar ni salah satu daripada kelebihan yang Allah kurniakan hanya kepada dia. Mudah-mudahan kita tersenarai daripada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala boleh minum daripada telaga Kautsar. Allahumma. Baik, nombor 7. Mempercayai hisab dan sekalian manusia berlainan padanya. Hisab ni tak sama. Manusia tu dengan amalannya kan beza-beza. Maka berlainan padanya. Setengah mereka sangat susah hisabnya, setengah dan setengah mereka sedikit hisabnya, dan setengah mereka lalu ke syurga tanpa hisab, iaitu golongan yang hampir dengan Tuhan. Muqarrabun. Antara orang yang tak ada hisab adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Tak ada hisab. Orang-orang mati dan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Tak ada hisab apa-apa. Ada orang yang susah hisab ada orang yang senang. Di sini dia kata apa? Sedikit hisab Itu disebut dalam Al-Quran. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima kitab amal daripada belah tangan kanan, maka Allah bagi dia hisab yang mudah. Hisab mudah tu masuk sini ni hisab yang sedikit. Dan jadi hisab tu dipermudah oleh Allah Ta'ala. Jadi kata ulama di sini tengok kita kan, mengambil apa? Mengambil pengajaran daripada sunnah Rasul. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Nabi ni suka yang bolah-bolah kanan dalam semua urusan dia yang elok-elok. Nabi kalau pakai selipar, dia pakai tak kaki kanan dulu, kok tangga kaki kiri. Kalau dia sikit rambut, sikit rambut. Fi tatarajjuli. Tarajjuli ni mana sikit rambut? Sikit rambut dia ambil kanan dulu. Macam tuan-tuan rambut dah tak ada, tak apalah. Jadi kita yang kira yang ada rambut. Nabi kalau pergi musafir ke apa-apa, dia tak pernah tinggal dua benda. Satu sikit rambut, satu sugi, kayu sugi. Pak, jadi Nabi ni rambut rapi. Rambut kemas. Rambut hitam. Lepas tu uban ni sikit je. Kan? Adalah berapa helai lah, tak sampai 10 helai lah. Dokek misai, dokek janggut, dokek rambut. Semua tu lebih kurang 10 helai, tak sampai. Kan? Jadi rambut diikat cantik, lembut, seolah-olah berminyak, berkilat. Kan? Cuba bayangkan masuk dalam bilik, tengok cermin, bezakan dengan yang disebut rambut Nabi. Rambut kita berkelarah. Jadi orang perempuan pula pernah disebut rambut itu mahkota seorang perempuan. Pelihara lah dia, kuasihan dia. Mak, orang laki-laki dia tak. Orang perempuan ni kan rambut itu sebagai satu bentuk perhiasan kat dia. Itu yang keluar iklan tu, sampu mana pun lah. Ya, kecuali sampu tu membuat dia untuk laki-laki. Lain tu tak. Kalau besok-besok umum ni, orang perempuan keluar. Aurat tak aurat tu cerita lain. Cerita dia buat keluar rambut perempuan. Perempuan ni dia jaga. Orang laki-laki pun ada. Kan? Jadi, jaga pelihara rambut tu. Biar menghadap laki tu ke rumah, laki tu suka tengok rambut tu. Kan? Dia bagi buka laki best sikit, dia rebang-rebang sikit macam iklan TV tu. Jadi biar korek.
Trailer lalu pun tak bergarit, rambut eh korek. Ah, beli harga tu. Apa cerita kita tadi tu? Bagi cerita tu. Hisap. Kan? Ah, jadi saya nak ngobah kata dia ni, usahakan kita buat macam mana Nabi. Buat pondok yang elok-elok ni kanan, masuk masjid kaki kanan tu perhatikan. Kan? Jangan kita macam tak tahulah. Kau tanya orang tadi masuk masjid tadi kaki apa? Ontak kanan kiri ke tadi antu tak perhati tu. Nampak masjid tu mesti nampak kemuliaan lah. Kan? Kemuliaan. Mesti ada adab tuan-tuan. Kono tengok sesuai dengan apa yang disebut dek syarak. Syarak meletakkan gelaran ataupun jolokkan pada masjid ni apa? Rumah Allah. Kita nak pergi rumah agung saja macam mana? Kan? Rumah agung. Bukanlah kata Allah ada tompek. Tak. Ini satu gelaran yang menunjukkan kemuliaan. Kan? Sandar pada Allah semuanya bagus. Rasul Allah itu mulia tu. Bait Allah, rumah Allah tu mulia tu. Kitab Allah tu mulia. Jadi sandar-sandar pada Allah ni semua kan mulia. Kan? Ha, jadi rumah Allah mulia lah sesuai dengan kemuliaan eh. Kita buatlah apa yang sepatutnya. Sepatutnya itu maksud dia apa yang Nabi buat yang menunjukkan kemuliaan masjid itu juga kita kena ikut. Masuk masjid berwudu dan tak berwudu pun tak apa, tapi dia sebab mulia wudulah kita. Masuk masjid Nabi ajar macam mana nak mulia dia. Dua rakaat tu jangan tinggal. Sehingga Nabi pun nak khutbah, laki-laki masuk tu duduk. Nabi kata kau dah semayang kau belum? Belum dia. Qum fa salli rakaatain. Bangkit kemudian solat dua rakaat. Nabi suruh bangkit. Pentingnya solat dua rakaat. Ini juga dalil menunjukkan apa? Boleh bercakap. Tidak menghapuskan pahala Jumaat yang macam macam sekarang yang viral yang kata amin amin itu termasuk daripada perkataan yang sio-sio yang menghapuskan pahala Jumaat, betul tak? Ada dengar tak? Amin tak boleh dia. Mana boleh? Cuba kita tengok dalil macam mana. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang laki-laki duduk, dia tegur orang tu. Pernah ketika yang lain apa nama Nabi tengah khutbah, orang beritahu Nabi, ya Rasulullah, kata dia kan. Apa nama dah apa ni? Masa tu kemarau. Kan? Habislah binatang kita, kata dia. Tanaman Nabi nak, Nabi teh mimbar ni khutbah. Nabi tidak mengingkari. Nabi pun nak bercakap dengan jamaah, jamaah pun nak bercakap dengan Nabi yang tengah khutbah. Makna apa? Makna kalau bercakap antara khatib dengan jamaah, jamaah dengan khatib, tu tak ada masalah. Yang masalah bila jamaah dengan jamaah, itu baru larang. Itu baru menghapuskan pahala Jumaat. Yang Nabi kata, siapa yang bercakap di antara sama dia diam sekalipun, faqad larang. Betul tak? Itu larang. Wa man lagha fala jumu'ata la. Siapa yang lagha tak ada lah pahala Jumaat ke dia. Itu kalau cakap sama dia, cakap dengan khatib tak apa. Khatib cakap dengan jemaah tak apa. Jadi yang kita cerita sekarang amin tu untuk apa? Amin tu untuk doa daripada khatib. Apa masalah? Faham tak? Ah itu cara kita nak faham. Ah itu dalil hadis, hadis tu sahih. Jadi poin saya nak sebut tadi ni, poin saya nak sebut tadi ni, yang katakan kemuliaan masjid, kita masuk masjid tu Nabi suruh dua rakaat tu jangan tinggal. Kenapa? Kerana kemuliaan masjid dah Allah letak dah sejak azali lagi. Allah dah letak kemuliaan masjid tu macam tu. Nah, jadi sesuai dengan kemuliaan, kemuliaan tu jugalah. Jadi masuk itu dengan kaki kaki kanan. Ini masuk dewan masjid kaki kiri, jamban masjid kaki kanan. Elok nak benar tu. Ha, macam mana? Kalau Nabi kata memberi tangan kanan, menerima tangan kanan, buat yang elok-elok ni tangan kanan, orang assalamualaikum angkat tangan, angkat tangan kanan, kan macam tu. Mudah-mudahan dengan kita memulakan yang elok-elok ni dengan tangan kanan, dengan kaki kanan, insya-Allah besok kita menerima kitab amal pun dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi
Adapun orang yang dapat kitab amalnya dengan tangan kanan, qompom fa fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dapat hisab yang mudah. Mak, ha, jadi kita nak yang tu. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, besok kita dapat kitab amal, bukan kita cari kitab kita, kitab tu cari kita. Jadi tak boleh nak tukar dah. Kan? Oh, kau macam tu dia nak cari kitab imam lah dia. Biar imam dapat kitab dia. Ah, tak payah dah. Kitab tu cari kita, bukan kita pun cari kitab tu. Dan dia datang dalam keadaan berterbangan, tu hadis Nabi. Kitab ni datang cari kita di terbang. Jangan tanya tu ada enjin kau tidak, ada sayap kau tidak, ada pilot tu, jangan tanya. Tapi dia terbang cari kita, tu hadis Nabi kau batu. Kitab amal kita terbang cari kita. Ha, dapat ke kita, kita pun sebab selah tengok. Kan? Terkejut kita tengok. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang sekecil-kecil benda kita buat pun tercatat dalam tu, apa lagi yang besar-besar. Kan? Tak putus kejut. Hai. Kan? Dan ada orang yang ambil sikit dia sebatang, apa, sebiji. Ya, kuci yang itu, sebiji kuci. Kuci macam mana? Sebiji ya dia makan. Lah, ada dalam ni lah. Sebiji pun kira. Ya, kira. Kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Akan diperlihat di Allah Ta'ala. Walaupun amal itu sebesar darah, seborek darah. Nah, jadi sebab itu satu lagi, kita datang kuliah, tak kisahlah masjid kau, surau kau, ataupun tompet-tompet yang kita pergi nak belajar, ada kitab. Kitab tu pegang tangan kanan, jangan tangan-tangan cebok. Ramai yang saya tengok, kunci kereta dia pegang tangan kanan, kitab tangan kiri. Kunci kereta tu tak ada apa. Kan? Apa salah apa? Lebih tahu rokok eh tangan kanan, kitab eh tangan kiri. Itu lagi parah. Kadang-kadang kitab kat rumah, kitab letak bawah, kotak rokok eh teh kitab. Ha, kita suka tu kan? Bila kita ada kitab, kita letak benda-benda kecil eh teh kitab kita. Quran lagi parah. Lepas baca Quran di tangan spek-spek letak atas Quran. Betul tak cara tu? Tak betul. Tu kalau belajar dia faham. Kalau tak belajar dia tak faham. Tak faham sebut. Baca Quran, lepas tu Quran ni kan letak spek atas kitab. Berapa? Kitab tu mulia, pegang Quran tu tangan kanan, jangan pegang-pegang tangan kiri. Itu semua adab. Quran ni yang paling hebat, mukjizat Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pegang tangan kiri. Ni besok beriyo kita nak ambil kitab amal dengan tangan kanan ni. Eh, dunia pegang Quran tangan kiri. Betul lah baca Quran tu dapat pahala, tapi kau pegang Quran dengan tangan kiri tu tak kena. Pegang Quran, dia tuan-tuan banyak adab-adab kita kena belajar lagi. Minta maaf sebut. Kan? Banyak adab kita kena belajar lagi. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah duduk dengan tok guru dia Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik tok guru dia, pengasas mazhab Maliki. Ya Muhammad, kata Imam Malik dekat Imam Syafi'i, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka qabihan. Jadikan ilmu kau seumpama garam dan adab-adab kau seumpama tepung. Tepung kalau tak ada garam, sedap tak? Tak sedap. Tepung, dia nak buat apa pun, kuih kau, goreng tepung saja-saja kau, nak kena letak garam. Tak letak garam, tak sedap. Lepas tu pula nak letak, ada kadar yang jadi sedap. Tak boleh dah tepung sekilo, garam pun tepung sekilo. Bengong. Tak jadi apa, tak sedap. Buang macam tu ya. Eloklah tepung saja-saja talam je tu, dia pun dah kalau letak garam sekilo, sungguh tak boleh makan. Kan? Garam kena ada. Campur garam tu elok-elok kadar yang sesuai. Jadi dia kata, jadikan ilmu kau umpama garam, adab kau umpama tepung. Nak nanya, antara garam dan tepung mana kena letak banyak? Mana yang banyak, garam kau tepung? Tepung. Tepung tu adab. Ilmu tu garam. Ilmu sikit tak apa, adab kena banyak. Jangan ilmu melampau banyak, adab sikit ataupun langsung tak ada. Tu tak ada guna langsung. Mana?
Al-adabu qabla al-ilmi, kata ulama. Adab dulu, baru ilmu. Eh, sebab tu kadang-kadang bercakap handal, cakap tu banyak tu, tapi buat tidak. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata al-ilmu ilman. Ilmu tu ada dua, ilmun 'alal lisan wa ilmun fil qalb wa dhalika ilmun nafi'. Sebab tu dia kata ilmu tu ada dua, satu ilmu ke lidah, ilmu ke mulut cakap je. Satu lagi ilmu ke hati, dan itulah yang dimaksudkan ilmu bermanfaat, kata Nabi. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata, "Laisa al-'ilmu bi kathrati riwayah wa innama al-'ilmu nurun yughdafu fil qalb." Bukan yang dikatakan ilmu banyak cerita eh, banyak cakap eh, tapi ilmu yang sebenar, cahaya yang Allah letak dalam hati eh. Ilmu yang sebenar, cahaya Allah campakkan dalam hati eh. Tu ilmu yang sebenar. Apa maksudnya? Ilmu kalau dah letak singgah ke hati, tu terbit dengan amal, kompom. Ilmu kalau dah singgah ke hati, dia akan terbit. Kalau ilmu tu kait dengan mata, berjalan mata tu. Kalau ilmu tu kait dengan mulut, bergerak mulut tu. Kalau ilmu tu berkait dengan kaki tangan, bergerak dah ikut apa yang dikehendaki oleh ilmu tu. Kan? Tapi kalau takat ke lidah, dia tak betul sini. Lidah lah, pra-pra-pra-pra-pra. Ha, tu tak ada. Ha, Ibn Mas'ud kata, banyak cakap. Yalah. Dan itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, janganlah kamu perkatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Besarlah kemurkaan Allah sesuatu yang kamu perkatakan tetapi kamu tidak perbuat. Baik. Sab. Maka dia kata mereka lalu ke syurga tanpa hisab, iaitu golongan yang hampir dengan Tuhan, yakni muqarrabun. Muqarrabun ni umumlah, orang yang hampir dengan Allah. Pecah daripada muqarrabun tu banyak. Orang yang bertawakal, orang yang bersyukur, orang yang sabar, yang tu disebut dalam Quran orang-orang yang dapat pembalasan baik, pembalasan syurga di akhirat. Muqarrabun tu adalah umumlah, dia pecah banyak ke situ. Ha, begitu juga umum ayat Allah kata innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Oh, sesungguhnya orang baik-baik dalam syurga, orang jahat dalam neraka. Ha, baik tu banyaklah cabang eh. Yang jahat tu pun banyak cabang eh. Itu umum aja Allah sebut. Dan para nabi-nabi ditanya tentang penyampaian risalahnya. Ha, Pak. Para nabi pun kena tanya. Dah tentulah lepeh kan. Allah jadikan dia orang yang amanah. Amanah ni alah. Bukan orang. Orang dia amanah. Menyampaikan apa yang Allah dah beri pada dia kepada umat dan masyarakat dia. Ha, dia bagi. Fama ballagta risalata. Jadi risalah yang Allah Ta'ala beri kepada utusan Allah, dia akan sampaikan. Itu ditanya tu. Apa lagi kita? Kita sebagai pemimpin, kena tanya atas kepimpinan. Kita sebagai bapa akan ditanya atas tanggungjawab sebagai bapa. Begitulah seterusnya. Kan? Kita ejekai musajid, besok kena tanya sebagai ejekai musajid. Amanah baik kau tidak. Itu semua tu. Kan? Kita pula jamaah musajid, kau datang tak musajid, meraihkan apa yang dah diusahakan oleh ejekai musajid. Itu semua kena tu. Dalam hadis sebut kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Setiap kita tu adalah pemimpin dan kita akan ditanya dengan segala urusan kepimpinan kita. Orang mukmin ditanya tentang amalan mereka. Para nabi itu ditanya tentang risalah, orang mukmin tanya tentang amalan. Pak, ilmu tak banyak dah, kan? Sebab tu kalau kita ilmu tak banyak, tak patut rasa kecewa lah. Yalah, belajar tu tak pernah belajar. Ilmu tu diusahakan sebanyak mungkin, kan? Tapi dah tak boleh dah banyak. Tak boleh banyak lah ustaz, dah tak terdaya. Nak pergi jauh-jauh menuntut ilmu, dah tak terdaya. Yang boleh eh, yang dokek-dokek lah. Masjid surau keliling-keliling rumah, boleh lah. Nak bawa kereta jauh-jauh tak boleh, tak terdaya, dah tua ustaz. Anak baca kitab banyak pun dah tak mampu.
nak baca kitab Arab, bila pula kalau dia nak belajar bahasa Arab, dia tak reti bahasa Arab, tahulah bahasa Arab tu bahasa ilmu. Bila kalau dia nak belajar, dulu dia sibuk. Tak ada ruang. Lepas tu pula boleh belajar kitab-kitab Melayu. Kitab pun koci-koci, tak ada kitab usah-usah, tobah-tobah. Itu pun tambah dengan dulu kuliah, tolalap, kojap, jago, tolalap, kojap, jago. Banyak lah, lap, dikono jago eh. Mana datang dia nak jadi alim? Contoh kan, tak apa. Tak patut kita rasa kecewa. Sebab untuk dapat kebaikan di akhirat, ruang sama Allah Ta'ala beri. Kau alim, kau tak berapa alim, yang pentingnya kita usaha. Dosa tetap ada kita bawa. Tapi yang penting Allah beri ruang untuk pengampunan. Kan? Sebanyak mana? Tak kisah. Satu hadis Qudsi. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala firman, kalau seorang hambaku mendatangiku sebanyak bimil'il ardi dhunuban wa khataya, sepenuh bumi ni dosa dan kesalahan, maka aku juga mendatangi dia sebanyak yang sama pengampunan untuk dia. Itu Allah firman, kalau hambaku mendatangiku sepenuh bumi ni dosa dan kesalahan, sepenuh bumi. Kita biasa dengar dosa sebanyak buih di lautan, laut satu juzuk daripada bumi. Ini sepenuh bumi. Hadis ni sahih. Kan? Kalau seorang hambaku mendatangiku sepenuh bumi ini dosa kesalahannya, aku mendatangi dia sepenuh bumi juga pengampunan untuk ampun dosa. Itu Allah Ta'ala bagi kita semangat nak beramal. Dalam beramal kan kita baik dosa, bukan kita sengaja kadang-kadang, walaupun sengaja. Mudah-mudahan selama tidak terlibat dengan dosa syirik, dosa besar pun masih lagi Allah Ta'ala nak mengampuni kita. Allah ni maha pengampun. Maksud dia sangat-sangat suka mengampuni dosa kita. Kalau ingat yang tu. Ilmu zikir. Dosa melampu-lampu. Allah nak ampun kan? Mudah-mudahan. Bahkan Allah sangat-sangat suka mengampunkan dosa hamba. Apabila dia datang pada Allah untuk minta ampun. Dia Allah Ta'ala beri poin. Nabi beri poin satu ya. Kalau kita menyerah diri pada Allah. Mengakui dosa kita. Allah suka yang ini. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, kullu bani adama khatta' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik, nampak dia kata, sebaik-baik, semulia-mulia orang yang buat salah, dia bertaubat pada Allah. Sebaik-baik itu maksudnya Allah suka tu. Orang mukmin ditanya tentang amalan mereka. Orang yang bid'ah ditanya tentang agamanya. Bid'ah ni maksud apa? Mereka-reka dalam hal-hal agama. Benda tak ada di WF. Dikatakan itu dalam hal agama. Bid'ah yang bukan agama ni banyaklah. Mungkar maksiat. Dia bid'ah dalam hal agama. Contoh, nak beri contoh macam mana? Ya, benda tak ada, dia ada eh. Itu dia kata bin'ah, benda tak ada di geko kan. Semayang sambil berjoget, contoh. Allah, contohlah kan. Tak nak ambil dah contoh, nak bagi faham. Takbir tu sambil berjoget, tu tak pernah ada tu geko dalam agama. Kan, tak boleh lah. Jangan ambil buat. Kalau yang jadi realiti hidup kita hari ni pun nama benda bin'ah. Baca isi malam Jumaat? Tak. Itu pun ada dalil. Ulama' dah bahas dah. Ni pun ada bin'ah satu lagi. Ni pun ada bin'ah. Apa nama eh? Bila ada kematian, meratap-ratap dengan kematian dengan cara yang berbagai. Termasuk cara-cara yang moden ke pokok tak kisahlah. Ratapan itu adalah satu pun ada bin'ah. Kan? Nombor mana tu? Sebab tu kalau ada orang mati ni, cepatlah hantar ke kubur, jangan ditunggu-tunggu kan. Tunggu dia datang, tunggu dia balik, tunggu dia tu makruh, bahkan boleh membawa pada haram. Haramnya ke mana? Haramnya kalau boleh mengubah keadaan jenazah, berubah bau, berubah struktur jenazah tu nampak dah makin makin apa tak elok lah roman eh, makin labam apa-apa kan. Itu bawa pada haram ya. Kemudian jangan kita sebaiknya lah jenazah ni
selesaikan hutangnya sebelum dia masuk dalam kubur lagi. Itu bagus. Bagi-bagikan apa yang diwasiatkan, laksanakan, sempurnakan, penuhi semua wasiat yang dia dah buat sebelum dia masuk kubur lagi. Itu yang terbaik. Banyaklah benda-benda kait dengan kematian ni yang ada bid'ah kan, banyak. Satu lagi bid'ah pun namanya, bahkan ada larangan dan tegahan daripada Nabi SAW. Kalau orang mati masuk dalam kenderaan mati, kenderaan jenazah kau, ataupun yang bawa pergi kubur dengan cara berjalan kaki, kau piku tu, bawa jalan piku keranda tu, ataupun apa nama, ialah keranda lah, bawa ke kubur tu, yang bawa tu jalan ni slow, itu bid'ah. Tak boleh tu, itu ada tegahan daripada Nabi SAW. Kau pun nak buat slow, bawa tu taklah laju sampai berlari, cici pula kan. Ataupun kalau naik kenderaan jenazah, taklah bawa sampai 120 km, kan, terangkit pintu jenazah belakang tu, tak boleh. Tapi dalam masa sama, jangan bawa slow. Ada agama lain buat tu, lalu slow tu kan, belakang tu dengan muzik kan, dung dung ce tu kan, ada buat slow. Jangan kita pun ikut bawa slow, dung dung ce tu mungkin tak ada kan, bawa slow, slow tu tak boleh. Ada pendapat ulama kata haram kerana terlibat dengan perkara bid'ah. Dan orang yang kafir ditanya tentang pendustaan terhadap segala rasul, itu jelas orang kafir kan, sebab orang kafir dah tontu-tontu tompek kembali dengan aku. Yang lain tu ada lagi jalan ni. Orang zalim kau, Allah nak ampunkan atas kezaliman dia. Boleh. Tapi Islam. Orang munafik tak ada. Kapi munafik ni torang-torang. Tu tak ada ruang boleh masuk syurga. Campak siap-siap dan mengaku. Ada perangai munafik tu lain. Ni memang munafik taubat tu. Apa makna munafik tak arif mudah hai. Luar tu mukmin, dalam kapi. Luar Islam. Kaku piah, cerita pasal Islam, semayang pun semayang, hati dia benci dengan apa yang ada dalam Islam ni. Itu kapi yang sempurna, itu munafik yang sempurna. Kapi tu betul ke dalam, luar ke Islam, ke Islam ke luar, kapi ke dalam. Baik, nombor 8, sikit lagi. Ke 7.5 dah. Kan kau soju, silamat. Mempercayai bahawa sekalian orang mukmin yang mengesahkan Allah Ta'ala dikeluarkan daripada api neraka selepas diseksa. Jadi ni kita, satu kita i'tiqad benar ni percaya. Tetapi lah masalah yang lain, apabila masuk syurga juga, berjahat-jahat pun asalkan kita masih mukmin. Ni tak waktu kalau macam ni. Saya pernah dengar satu ucapan seseorang dalam perasmian surau. Tak payah sebutlah surau apa, tapi dalam majlis tu saya ada. Bako berkatalah seorang pemimpin. Maka dia kata apa? Saya amat tertarik dengan satu fakta dalam Islam ni lah, kata dia. Lebih kurang tu lah ayat ni. Tapi maksud dia macam tu, takkan lagi punya. Ayat tu mungkin ada pun nak tokoh tambah sikit lah. Saya tertarik, itu betul. Saya tertarik dengan satu, kata, kita ni orang Islam ni jangan takut, jangan bimbang. Macam mana pun kita, kalau masuk dalam neraka pun, kita akan ditarik dalam syurga. Mungkin sehari, dua hari. Mudah dia sebut macam tu. Tuan-tuan tengok, gila tak gila penyamun ni, kan? Nama tak? Semudah tu nak sebut. Jebut tu ayat dia kau bah, masuk surga orang Islam ni, kan? Kalau dia siapa dalam neraka pun nama Islam, akan dimasukkan dalam surga. Tapi janganlah meremeh-remehkan neraka sebagai pembalasan azab. Tak boleh. Nampak enteng mona, nampak ringan pun lah. Tak boleh. Bahkan boleh membawa kepada murtad wal'iyadzubillah kerana memperlekeh-lekehkan ancaman-ancaman Allah di akhirat. Tak boleh lah. Melekeh kan. Tadi kan kita dah cerita macam mana bahasa orang kapi. Kan? Dengan apa yang dibawa oleh utusan Allah. Tak boleh. Orang macam ni, ada pajak kan ni. Dia bawa masyarakat, kau pemimpin, nama boleh cakap macam tu. Sebab itu, kalau nak cakap agama, pastikan ada maklumat, ada ilmu, jangan mengomiraban dia kan, cakapnya. Dan kita Nabi SAW sebut dalam hadis kan,
Nabi kata, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighairi 'ilmin fadallu wa dhallu." Nabi kata, Allah tidak mencabut ilmu daripada dada para ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama sehingga dah tak ada ulama. Manusia mula mengambil pemimpin-pemimpin bodoh beragama untuk jadi tempat rujukan. Maka mereka ditanya tentang hal-hal agama, mereka tidak ketinggalan untuk menjawabnya. Jawab juga tetapi tanpa ilmu. Fa aftau bi ghairi ilmin, dia akan bercerita tentang agama. Kalau apa nama, kalau perasmian surau, perasmian masjid, kalau nak bercakap, takkan bercakap benda luar. Takkan nak cakap cerita ekonomi. Takkan nak cerita tentang itu dan ini, melainkan cerita beragama lah. Ya, surau masjid. Walaupun tak ada ilmu, Nabi kata dia tetap akan bercerita tentang agama dengan jahil. Tarati, apa jadi? Fadallu wa adallu. Dia akan jadi sosek dan menyesatkan orang lain. Orang apa? Orang bawahan dia lah. Kalau dia pemimpin, dia menyesatkan orang yang dipimpinnya. Tu yang Nabi SAW sebut. Cinta bab agama. Ini di antara contoh saya sebut. Saya dongar sendiri itu. Jadi ramai jamaah ngeleng kepala bila dongar disebut macam tu. Dan ada sebahagiannya bangkit keluar daripada majlis. Kerana apa? Kerana memang memang rasa macam bodoso lah dengan ucapan itu. Macam itulah lebih kurang yang ada sebahagian jamaah kata macam tu. Itu realiti kan? Jadi kita tak boleh rasa masuk neraka akhirnya syurga juga orang Islam ni. Tak boleh kata begitu walaupun faktanya begitu. Sebab kita menganggap benda tu remeh. Tak boleh. Sehingga dengan anugerah Allah Taala, maka tiada seorang pun orang mukmin yang tinggal di dalam api neraka. Anugerah tu maksudnya syafaat. Syafaat ni macam-macam je ni. Syafaat nak naik tingkat syurga, syafaat daripada neraka nak masuk syurga, syafaat macam-macam lah. Syafaat ni boleh daripada seorang nabi terhadap umat dia, anak terhadap bapa, guru terhadap murid, orang-orang hafal Quran yang boleh beri syafaat kepada 10 ahli keluarga yang dijamin masuk neraka, kan? Itu di antara benda-benda ataupun sebahagian golongan manusia yang boleh beri syafaat. Dan syafaat yang terbesar adalah syafaat uzma yang hanya Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat dia. Allahu a'lam. Nanti kita sambung ke 9 dengan Abi. Tak Abi kan? 10 ya. 9 10 sikit lagi kan, nanti kita sambunglah. Panjang umur insya-Allah. Soalan tak ada. Selamat dah soju. Yang baik daripada Allah tak habis dah. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله